Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Mang Acir Channel. Kesempatan kali ini saya bermain lagi di showroom mobil khas berkualitas yang notabene ini menjual berbagai mobil dengan harga yang terjangkau. Gimana lagi kalau bukan di Yakub Motor? Ya. Sudah ditemani langsung oleh ownernya. Ya. Pak Haji Yakub, sehat? Ya. Oke, sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Pak Haji, ya. Untuk teman-teman yang belum tahu nih, alamat saya ada di mana? Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang Parung Bogor. Oke. Patokannya depan Masjid Yami Al-Falah. Nah, tentunya teman-teman sudah pada tahu nih Yakub Motor alamatnya di mana. Tapi untuk reminder lagi. Oke, untuk nomor yang bisa dihubungi, Pak? 0813-1616-4555. Oke, langsung kita save nomor beserta alamat dari Yakub Motor. Ya. Kalau untuk minggu ini ada berapa unit, Pak? Ya. Minggu ini ada berapa unit? Minggu maksudnya yang keluar? Ya. Ya, kurang lebih 7 ada ya. 7? Oke, minggu ini 7 unit yang sudah keluar teman-teman. Tapi jangan khawatir, untuk pilihan mobilnya masih banyak ya Pak ya. Betul. Sisa berapa Pak? Sisa berapa ya? Ada kali 25 ya. Sisa 25 ya? Di luar ini masih banyak sih. Oke, jadi di luar 15 unit lagi. Sekitar 40-an lah ya. Ya, karena kita keterbatasan tempat. Nah, jadi teman-teman untuk pilihan mobilnya makin banyak aja nih. Dengan kondisi yang siap jalan ya Pak ya. Betul. Oke, kita mulai dari mana? Ya, terserah. Maunya yang mana? Dari CRV ya? Ya, ini boleh. CRV tahun berapa Pak? Nah, ini CRV tahun 2002. Tahun 2002? Gen 2 ya. Gen 2 ya, oke. Kondisi? Kondisi mesin bagus. Siap. AC dingin. Matic ya. Matic? Nah, untuk pajak? Pajak gitu. Gitu. Nah, ada lengkap nih, power steering. Kondisi seperti ini berapa Pak? Ini kita obrol. Obrol berapa? 69 juta. 69 juta sudah bisa bawa pulang. Terus datang. Ya. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi. Bil. Bensin. Mobil habis maghrib. Oke teman-teman. Oke, cukup di 69 masih bisa nego ya. Ya. Ada kincang rover. Nah, ini grand extra. Grand extra ya. Grand tahun extra, berapa Pak? Tahun 94. Tahun 94. Kondisi? Kondisi mesin bagus. Ya. AC double. AC double. Power window-nya kayaknya perlu diperbaiki dulu. Oke, tapi sudah power window ya? Ya. Oke, kita servis. Power steering. Oke. Pajak juga hidup. Pajak hidup. Sorry. Pajak? Meru 4 kali. 4 kali, oke. Pajaknya di bawah juta. Kadara Jakarta Pusat ya? Betul. Harganya keadaan mati pajak berapa? Ya, kita obrol 31 lah. Di bawah 30 gimana? Rugi dong. Rugi dong. Oke, pajak berapa? Pokoknya gini aja. Ya. Kita obrol 31 juta, serius dateng, nego di tempat deh, sampai jadi pokoknya. Ngopi sampai tempuh pokoknya ya. Deal. Bensin. Ngopinya habis maghrib aja. Ya. Oke, ada Xenia ya Pak ya? Nah, ini Xenia udah solut nih. Sudah pelaku ya? Iya, no bapaknya lagi nunggu transferan. Solo. Terus? Dibawa ke Solo. Dibawa ke Solo ya? Ya. Jauh banget ya penjualannya. Kita tunjuk aja apa gimana dari depan. Tunjuk aja. Hah? Ada rover ya? Ya, kijang rover. Tahun? Tahun 96. 96. PB besi. Oke. Kondisi? Kondisi mesin bagus. Mesin bagus. AC double. AC double. Power steering. Power steering. Power window. Power window juga. Pajak juga hidup. Pajak hidup teman-teman. Kita obrol. Berapa Pak? 31 juta. 31 juta. Terus datang. Terus datang. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi. Bil. Bensin. Pokoknya di bensin di sini pajak hidup ya Pak ya. Betul. Tahun 2013. 2013. Kondisi mesin bagus. Mesin bagus. AC dingin. Oke. Belum AC PS ya. Belum AC PS. Loh. Kondisi lainnya? Kondisi Pak PR pajak. PR pajak aja. Berapa kali Pak? Pajak 3 kali. 3 kali. Sama ada satu lagi PR kaca rada retak. Oke, kaca retak. Nah, gampang lah. Bisa diutamakan nanti ya. Nanti kita damai aja. Berapa Pak? Itu kita obrol. Berapa? 59 juta. 59 juta. Terus datang. Oke. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi. Deal. Bensin. Kopi sampai tembus. Habis lagi teman-teman. Terus ada apa lagi? Zebra. Tahun 93. Tahun 93. Hijau. Oke. Tahun 91. 93. 93, oke. Kondisi mesinnya bagus. Oke. Kaki-kaki bagus. AC-nya angin celebuk. Oke.
PR pajak. PR pajak aja tiga teman-teman. Kali. Tiga kali. Tapi murah pajaknya. Berapa per tahun? 600 lebih. 600 kali 3 ya. Oke. Okay. Insyaallah. Berapa, Pak? 13.500. 13.500 teman-teman. Mau datang? Oke. Okay. Nego di tempat. Oke. Okay. Sampai jadi. Sampai jadi. Bil. Bensin. Ngopi sampai kebun. Habis maghrib. Habis maghrib. Mazda Pantret. Mazda Pantret. Tahun 94. 94. Kondisi mesin bagus. Kondisi mesin bagus. AC dingin. AC dingin. Orindo. Orindo. Pajak juga hidup. Pajak hidup. Cuman belum power steering. Belum power steering ya. Itu obrol. Berapa, Pak? 14.500. 14.500. Terus datang. Oke. Okay. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi. Deal. Bensin. Ngopi habis maghrib. Habis maghrib. Oke. Okay. Ada apa lagi, Pak? Ah, ini. Kijang. Ini Kijang SSX. SSX tahun? Tahun 2001. 2001 kondisi? Kondisi mesin bagus. Siap. AC dingin. AC dingin. Kaca olahraga. Oke. Okay. Mesin udah injek ya? Udah injek. Injek. Pajak juga hidup. Hidup, oke. Bulan 4. Pak daerah Bogor ya? Betul. Harganya, Pak? Itu berapa? 53 juta. 53 juta. Serius datang. Serius datang. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi. Deal. Bensin. Oke. Okay. Okay. Kopi habis maghrib. Maghrib. Okay. Banyak banget pilihan mobilnya nih. Ya. Nah, ini sudah laku ya, Pak ya? Ya. Sudah laku nih ya. Ya, maafin ini orang okay. Barbari apa orang Purbalingga ya. Oke. Okay. Rata-rata yang beli jauh-jauh ya. Iya, mau dicabut mutasi. Oke, okay, keren banget. Terus apa lagi? Ada Xenia? Itu Xenia. Tahun berapa? Tahun 2006, tipenya XC, cuman udah di-DP tuh sama istri. Sudah ter-DP juga? Sama istri. Istrinya suka lagi? Boleh dipakai dulu. Oke. Okay. Jadi, dipending dulu ya. Untuk main edit nanti, teman-teman. Kalau istri Pak Yakub berubah pikiran pasti dijual lagi ya. Habis lebaran. Habis lebaran, yang penting untuk mudik dulu. Betul. Oke, ada Kijang ya. SSX lagi ya? Nah, ini Kijang LSX. LSX. Tahun 2001. 2001. Kondisi? Kondisi mesin bagus. Mesin bagus. AC dingin. Oke. Okay. Kacanya olahraga. Olahraga. Power steering. Power steering. Pajak hidup. Pajak hidup. Mesin udah EP juga nih. Oke. Okay. Injek. Udah injek ya. Udah injek. Kondisi seperti ini? Ya, berapa, kita obrol lah. Berapa? 55 juta. 55 juta. Kalau disamain SSX? Ah, serius datang. Rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Yang long, yang satu. Yang satu itu ya. Gampang. Gampang ya. Yang penting dia serius aja ya. Hmm. Datang nego di tempat. Oke, okay, nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi teman-teman. Deal. Deal. Bensin. Ngopi habis maghrib. Habis maghrib. Ini aja tadi orang takut. Iya. Buka harga 58. Jadinya? 51.500. 51.500. Iya. Berarti nego sampai 7 juta. Waduh, bukan main. Main. Makanya ya, dari jauh ya. Ah, di aku motor jangan takut. Jangan takut, yang penting seri datang dulu ya. Betul. Ayo, aduh, naik Bu. No. Oke, okay, ada pembeli lagi nih. Terus mana lagi? Dari ujung dulu. Dari ujung dulu. Muat enggak? Muat. Kalau ngepres. Da Ferosa. Eh, ini belum ya? Dari depan berarti ya. Ya, oke. Okay. Ini belum. Nah, teman-teman yang hobi offroad di sini juga ada Ferosa ya, Pak ya. Tahun berapa, Pak? Ini Ferosa tahun 95. 95. Kondisi? Special edition ya. Oke. Okay. Kondisi mesin bagus. Siap. AC dingin. AC dingin. Power steering. Power steering. Kaca olahraga. Kaca olahraga. AC dingin. AC dingin. PR pajak. Pajaknya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tapi murah. Berapa? Di bawah 1 juta. Oke. Okay. Sekitar 3 juta setengah lah ya, plus dendanya lah, Pak ya. Kurang Besi. Lebih, okay. Betul. Ini kita obrol. Berapa, Pak? 33 juta. 33 juta. Masih bisa nego ya? Sudah datang. Sudah datang. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi, teman-teman. Deal. Bensin. Bensin. Kopi habis maghrib. Habis maghrib. Oke. Okay. Ada zebra. Anak kontot. Anak kontot ini. Zebra tahun 94. 94. Kondisi, Pak? Kalau serinya Astra ya. Hmm. Kondisi mesin bagus. Siap. Kaki-kaki bagus. Oke. Okay. AC-nya angin celebuk. Oke, okay. Pajak. Pajak hidup. Hidup ya. Paling juga panjang ya. Betul, 28. Kondisinya seperti ini. Ya. Dilepas berapa? Kita obrol aja udah.
14.500. 14.500. Terus datang. Terus datang. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Sampai jadi teman-teman. Deal. Bensin. Ngopi habis maghrib. Habis maghrib. Nah, untuk mobil selanjutnya Pak Haji dengan saya Pak Haji ya, mau izin Pak Haji ya. Oke. Okay. Mobil apa nih Pak Haji? Ini Putu Rabok. Ya. Tahun 2004. 2004. Kondisi mesinnya bagus. Oke. Okay. Kaki-kaki bagus. Kaki bagus. Boknya masih mulus. Boknya masih mulus. Pajak hidup. Pajak hidup. Kir hidup. Kir hidup. Kita berapa nih Pak Ji? 43 juta. 43 bisa dihabisin nggak Pak Ji? Terus datang. Terus datang. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Bensin. Kopi habis maghrib. Mobil selanjutnya Pak Ji. Ini. Nah, ini APP. Oke. Belum ya? Yang ini belum. Nah, ini APP tipenya GA. Ya. Yeah. Tahun 2010. Oke. Kondisi mesin bagus, AC dingin, oke, okay. Power window, power window, power steering, power steering, PR pajak, PR pajak berapa kali Pak Ji? 5 kali. Ini pajak kan hampir 2 juta ya? Hampir 2 juta. Kali 5, udah kelihatan Pak Ji ya? Betul. Nah, kita obral aja lah. Obral habis Pak Ji, berapa Pak Ji? 54 juta. 54 juta. Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Bensin. Ngopi habis maghrib karena kita puasa Pak Haji ya. Habis maghrib. Mobil selanjutnya Pak Haji. Ini Putura pickup. Oke. Tahun 2004 nih. Iya. Kondisi mesinnya bagus. Oke. Kaki-kaki bagus. Bagus. Baknya masih bagus ya lu. Baknya masih bagus. Nah, PR pajak. Pajak berapa kali Pak Haji? 2 kali. 2 kali. 1.700.000 per tahun. Per tahun. Ya, kita obrol aja udah nih. Obrol habis Pak Haji, habisin. 34.500. 34.500 habisin Pak Haji. Terus datang. Terus datang. Nego di tempat. Nego di tempat. Sampai jadi. Deal. Bensin. Ngopi habis maghrib. Mobil selanjutnya Pak Haji. Ya. Nah, ini Mitsubishi Kuda. Ya. Tipenya Deluxe ya. Deluxe. Nah, tahun 2005. Nih. 2005. Nah, kondisi mesinnya bagus. Bagus. AC dingin. Power window. Power window. Power steering. PR pajak. 3 kali. 1,7 per tahun ya. Betul. Berapa Pak Haji habisin? Itu bro. Ya. 45 juta. 45 habisin enggak? Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi ya. Bensin. Ngopi habis maghrib. Mobil selanjutnya. Ini belum. Belum. Ya. Kijang Rover. Tahun 95. 95. Kondisi mesin bagus. Bagus. AC dingin. Kaca olahraga. Power steering. Pajak hidup. Dalam juga masih full ori itu. Full ori sini. Ya, betul. Ini kita obrol. Berapa Pak Ji? 30 juta. Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Bensin. Ngopi habis maghrib. Mobil selanjutnya Pak Ji. Ada mobil apa ini Pak Haji? Si hijau-hijau menarik ini. Ini si Baleno. Baleno tahun 99 nih. 99. Kondisi mesinnya bagus. Oke. Okay. AC dingin. Morindo. Oke. Okay. Power steering. PR pajak. 4 kali. Ya, kita obrol aja udah ya. Habisin Pak Haji, biar cepat keluar Pak Haji ya. Ya. 28 juta coy. Serius datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Bensin. Wapi habis maghrib. Kuat ya? Kuat. Tuh, sempit. Iya. Mobil selanjutnya Pak Haji. Ya. Taruna. Nah, ini Taruna tipenya CSX. Ya. Tahun 2003. Kondisi mesin bagus. Oke. Okay. AC dingin. Power window. Power steering. Mesin udah heavy nih. Lebih ring. Pajak hidup. Itu berapa Pak Haji? 54 juta. 54 juta. Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Bensin. Ngopi habis maghrib.
Oke, mobil selanjutnya Pak Haji. Isuzu Panther. Tahun 97. Karoserinya tugas Anda. Ya, tugas Anda. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power window. Power steering. PR pajak. Satu kali. Murah, pajaknya di bawah 1 juta. Berapa, Ji? Berapa, Ji? 32 juta. 32 juta termurah ya, Pak Ji, ya. Serius datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Detail. Solar. Ngopi habis, Mang. Mobil selanjutnya. Ini Perosa. Ya. Tahun 93. 93. Kondisi mesin bagus. Oke. AC dingin. Power steering. Pajak juga hidup. Ori itu. Ori sini. Wih, mantap. Pasti bludru ya dalamnya ya. Body kaleng breng. Berapa, Pak Ji? 45.500. Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Deal. Bensin. Ngopi habis, Mang. Mobil selanjutnya Pak Haji. Nah, ini Mitsubishi Kuda. Cuman kayaknya udah sold out juga nih. Oke. Besok mau diambil ke Solo. Jangkauan penjual Nusantara, Pak Haji, ya. Siap dikirim. Berapa nih, Pak Haji, lakunya? Ini dijual 40 juta. Murah. Mobil selanjutnya, Pak Haji. Ya. Itu Honda Brio. CBU ya. Ya, CBU. 1.3 ya. 1.3. Matic. Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki bagus. Matic-nya juga bagus. Bayar pajak. Lima kali. Maaf aja, tahun berapa tadi? 2012. Kita obral. 85 juta. Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Deal. Bensin. Ngopi habis, Magrib. Mobil selanjutnya, Pak Haji, ada yang putih-putih tuh, Pak Haji. Nissan Juke. Tahun 2012. Matic ya? Matic. Kondisi mesin bagus. Oke. Kaki-kaki bagus. Pajak hidup. Mantap. Tinggal pakai, Pak Haji, ya. Diobral aja nih, habisin. 112. Terus datang. Nego di tempat. Sampai jadi. Deal. Bensin. Ngopi habis, Maghrib. Masih ada lagi, Pak Haji? Ya. Cukup, terakhir? Ya. Ya, sisanya masih di gudang, Pak Haji, ya. Masih di gudang. Oke. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.